Yes, mantap sekali guys. Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman. Terus berjuang dan bersatu jadi Black Man. Semoga kalian semua nonton video ini bersin dapat Black Ball. Amin, dan kalian jadi Black Man guys ya. Dan kalau kalian udah jadi Black Man, kalian harus ingat ajak-ajak gue jadi Black Man, oke? Jangan lupa guys ya. Dan ya guys, oke, buat yang belum subscribe langsung aja klik subscribe di bawah tuh guys ya, yang warna merah. Kemudian buat yang udah subscribe, jangan lupa klik notifikasi atau loncengnya juga guys ya. Kemudian kalian juga jangan lupa like video ini, oke? Thank you teman-temanku. Dan sekarang kita akan memainkan PES 2019, ini versi PS4-nya guys ya. Jadi ini di PS4. Jadi buat kalian semua jangan nanya, "Bang, gua ini di Play Store belum ada PES 2019." Bukan ya, ini versi PS4-nya. Dan sekarang kita akan meroll guys ya. Di sini ya, di situ GP gua 50.000 guys ya, dan koinnya masih sedikit 50.000. Gua jarang banget buka yang My Club di PS19 versi PS4. Paling gua kalau di PS4 tuh PS19 mainnya exhibition, kalau enggak cup, kalau enggak liga ya. Gitu-gitu aja sih guys ya. Kalau ada anak-anak temen gua gitu, itu paling mainnya cup gitu guys. Dan sekarang di sini ada ya squad management gua juga masih jelek. Kalian bisa lihat di sini guys ya. Di sini itu kalian bisa lihat ya, di situ ada Messi, Benteke dan lain-lain. Kemudian di sini banyak yang belum gua bayar. Ini kontraknya masih gue belum bayarin guys ya. Ada Lozano di sini ya guys ya. Ada juga Benzema di sini. Ada juga si Sterling. Kemudian di sini Peterson juga, banyak yang belum gue bayar ya. Duitnya mau gue pakai buat ini dulu guys. Mau gue pakai buat ngeroll nih guys ya. Oke. Nah di sini tadinya ada kontrak tiketnya guys. Cuma udah habis. Udah gue habisin ya. Stamina recovery masih banyak sih. Oke, di sini kita langsung aja guys menuju ke apa, ke bagian role kita di sini, ke agent. Di sini ada yang baru yaitu English League Stars. Jadi di sini bintang-bintang Liga Inggris semua gitu guys. Di sini ada 440 pemain, dan 450 pemain itu kita akan ngerol pakai GP 25.000. Itu langsung 3 pemain guys. Jadi 25.000 itu langsung 3 pemain. Kita lihat di sini target listnya itu ada 34 Black Ball, 119 Gold Ball dan 97 silver ball. Jadi silver ballnya bejibun. Aduh. Ya di sini kalian bisa lihat ada De Gea. Oh, De Gea-nya di sini per 42. Jadi tinggi juga ya. Ini semuanya pemainnya levelnya 30 guys ya. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat nih guys. Di sini De Gea-nya udah 91, Hazard-nya 90, kemudian De Bruyne 90, Muhammad Salah 90 dan ya sini level juga ada. Ya, kalau kalian pengen nanya, "Bang, ayo tunjukin siapa yang jadi Black Ball di Liga Inggris." Ya, Liga Inggris yang jadi Black Ball itu ada Van Dijk di sini. Ada Ederson Moraes di sini. Kemudian ada juga Otamendi. Ada juga Alisson di sini guys ya. Dia bakal jadi Black Ball nanti PES 2019 Mobile Update dia jadi Black Ball. Kemudian ada juga di sini Fernandinho, dia jadi Black Ball. Firmino jadi Black Ball guys ya. Kemudian ada juga Azpilicueta, dia bakal jadi Black Ball. Kemudian Leno Black Ball, Matic Black Ball, Sterling Black Ball, Sané Black Ball, Gabriel Jesus Black Ball ya. Jadi Black Ball yang Gold Ball yang naik jadi Black Ball banyak di Liga Inggris guys ya. Di sini ada Sané, Gabriel Jesus dan lain-lain tuh guys. Oke, di sini. Oke, nanti kita akan ngeroll di situ guys. Di bagian ini kita akan ngeroll guys ya, di bagian English League ini guys. Tapi sebelumnya kita juga akan lihat di special agent player of the week minggu ini. Kita akan lihat di sini 54% itu Black Ball, 45%-nya Gold Ball. Kita lihat listnya dulu guys. Di sini ada siapa aja? Ada Mandzukic. Mandzukic itu per 41 guys ya. Ya, di sini itu Mandzukic, Robinho. Oke, di sini banyak juga guys ya Black Ball-nya 54%, tapi karena gua koinnya juga nggak cukup, jadi kita lewatin dulu. Tapi gua juga kurang greget gitu guys. Ngelihatnya teh kurang greget gitu ya. Kita lihat pindah ke Benfica dulu guys. Benfica di sini 83%-nya itu Black Ball guys ya. Jadi di Benfica ini satu doang Gold Ball-nya ya. Sisanya itu ada Salvio, Chervi, Ruben Dias, Jardel dan juga Ferreira itu Black Ball guys ya. Dan levelnya udah 30 semua tuh guys. Kalian bisa lihat ya, level udah 30 semua ya. Oke, kita kembali lagi itu Benfica. Kalau Sporting kita cek di sini guys. Back dulu. Sporting kita cek di sini list of targetnya itu ada siapa aja di sini. Oh, banyak ya tentunya Black Ball setengah-setengah tuh guys. 4 Black Ball, 4 Gold Ball. Dos, Nani, Matthew, kemudian Akuna juga itu Black Ball. Naninya di sini levelnya 30 ya, per 42. Oke, kita sekarang melihat di Porto guys. Porto ada Kasia nih ya, kalau Porto ya pasti ya. Oke, ya di situ ada Kasia tuh. Kalian misalnya di situ Kasianya itu level 30 udah 88 ya, dia per 39 dan juga Brahimi, kemudian Alex Teles, Abu Bakar dan Philippe Herrera. Jadi 100% Black Ball ya. Di Porto ini 100% Black Ball, tapi gua nggak ada koinnya guys ya. Kurang 50 lagi. Aduh.
Ya guys ya, jadi kalau di PES19 kalian inget lah ya, kalau di PES19 itu 100 koin untuk satu pemain guys ya, dan 250 koin itu untuk 3 pemain. Kayak misalnya di sini. Di sini itu 10.000 GP untuk satu pemain, 25.000 GP untuk 3 pemain. Kan kalian bisa lihat tuh langsung kali 3 tuh guys ya. Karena langsung kali 3 berarti kita nanti dapat 3 pemain. Gue berharap sih dapat black ball nih guys ya. Oke, semoga gerget-gerget asik, gerget ahoy guys ya. Di sini gue gold ball-nya sih ngincernya itu si ini guys ya. Si oke. Kita cek dulu di sini guys ya. Oke, Yerimina oke juga sih dia. Young mantap juga, kemudian Klein juga mantap sih guys. Oke, Henderson dan Mendy di situ, ada Matip juga guys, Kovacic kemudian ya. Kalau bisa sih guys, gue pengennya itu yang calon-calon black ball nanti itu adalah ya, maksudnya yang di sini udah black ball lah gitu guys ya, yang tadinya dari gold ball di PES18 kemudian di sini gue dapet black ballnya gitu. Misal di sini Gabriel Jesus lah, atau Sané lah, atau Sterling lah gitu guys ya, Matic lah, atau siapa tuh tadi Azpilicueta lah, Firmino lah, Fernandinho atau Mane. Gue sih berharapnya Mane atau Firmino gitu, atau ya Ederson Moraes ya, kiper yang mantap, greget ahoy, greget asik guys. Van Dijk lah di sini juga oke ya guys ya. Jadi intinya di sini 34 black ball, 119 gold ball, 297 silver ball. Kita akan langsung aja ngeroll guys di sini guys ya. Kita akan bayar pakai GP karena koin gua nggak cukup guys ya. Oke. Kita pakai GP langsung. Semoga greget-greget asik, greget ahoy, semoga membahagiakan hati, jiwa dan raga guys ya. Semoga kita dapat pemain yang mantap gitu guys. Aduh. U-I-U-A-U cincang walau beng beng. Wah, black ball. Yes, mantap sekali guys. Black ball siapa nih guys? Siapa nih guys? Oke, okay. Udah ketahuan nih siapa nih guys ya. Kalian pasti tahu tuh, bajunya Arsenal, dan kita akan lihat di sini. Ozil, luar biasa ini, greget-greget asik, greget ahoy guys ya. Oke, okay, kita dapat Ozil di sini guys ya. Ozil di sini, dan kita langsung aja. Oh, ternyata Ozilnya pakai baju Real Madrid ya. Dia kembali ke tim yang dulu. Tim yang dulu dia guys. Oke, okay, kita juga dapat Lingard dan juga Gueye. Jadi ya Ozil ingat gue ya. Oke, cukup memuaskan guys ya. Mantep juga guys. Sisa koin kita itu ada sisa GP 25.000. Kita akan ngeroll dulu di sini guys ya. Ya guys, kita tadi sudah dapat Ozil, kemudian kita akan lihat juga guys ya di sini my club recordnya guys ya. Kita dapat ini guys ya, buat di training nih guys. Oke, kita kembali lagi ya, udah masih sisa 25.000 ya. Kita babat aja GP guys, kita babat biar greget-greget asik, greget ahoy guys ya. Oke, di sini kita akan cek. Kita akan langsung tunggu nih internetnya kenapa nih? Muterai deh kayak bebek nih guys. Aduh. Oke, di sini guys ya. Tadi udah dapat Ozil, terus kemudian dapatnya sekarang ini dong yang petir lah. Kita sebutnya petir lah guys ya, meskipun enggak ada ngeroll di sini, bukan ngeroll, tapi kita sebutnya petir ya. Ya, di sini Ozil udah dapat guys ya. Ozil. Kemudian tadi kita juga udah dapat mana nih? Mana. Lingard guys ya, udah dapat Lingard juga. Oke, okay. Ya pokoknya abis ini gue pengen dapatnya itu yang greget ahoy, greget asik, yaitu De Gea boleh, Hazard boleh, De Bruyne boleh, Salah boleh, atau petir-petir yang di Inggris ada 4 tuh guys ya, di Liga Inggris guys ya. Oke, okay, sekarang kita langsung aja tanpa banyak berbasa-basi pakai 25.000 GP, semoga greget ahoy, greget asik. Kita nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang pertama guys ya. Iya. Oke, okay, kita nyanyi lagu kebangsaan yang pertama. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Ini harus dapat black ball. Ayo kita dapat siapa nih guys? Ya semoga greget ahoy, greget asik. Ih, silver ball. Aduh. Aduh guys, aduh. Kita malah dapat silver ball guys. Aduh. Bagaimana nih guys? Kita malah mendapatkan silver ball 3 biji. Aduh, apes sekali gua guys. Apes banget nih guys. Aduh, yang pertama kita dapat Ozil lumayan guys, tapi kita dapat sekarang silver ball guys. Aduh, bagaimana ini guys? Ini namanya menyebalkan gitu, gerigit-gerigit menyebalkan, gerigit-gerigit menyakitkan jiwa dan raga gitu guys. Aduh, pusing kali saya guys. Kita masukin dulu pemain yang tadi kita dapatkan, si Ozil, kemudian Lingard, siapa lagi tadi itu? Ya kita tunggu di sini guys ya, internet gue muter aja guys. Aduh, ya kita ke squad manajemen. Ya pelatih masih jelek, kenapa? Karena gue nggak beli pelatih guys. Koinnya itu kurang mulu buat ngeroll di sini guys ya. Aduh, gue jarang buka my club juga sih. Oke, Ozil di sini gue mau jadiin lo CMF. Oke, lo di sini dulu deh. Oke, kemudian tadi kita juga dapatkan si ini guys ya. Kita dapatkan si Lingard, mana ya?
ini dia itu pengen gue jadiin aja LWF aja ya. Gue pengen jadiin dia LWF aja ya. LWF. Kemudian gue juga tadi dapat siapa sih guys tadi guys? Ini guys ya. Lu bisa jadi ini kan bro? Oke, ntar diatur lagi lah ya. Oke. Kemudian ini RB. Gue mau masukin ke sini. Oke, nggak kuat kosnya, kita pindahkan dulu dia untuk digantikan dengan white ball. Oke, lalu gue ganti sini. Yaudah ntar gue atur lagi deh guys ya, itu dulu untuk video kali ini guys ya. Semoga nonton bisa dapat black ball, mau jadi black man, ingat ajak-ajak gue. Oke, thanks for watching and see next time, bye!